Dalam fokus update, pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo saat ini bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, di dalam stasiun MRT, dan kita akan melihat bagaimana pertemuan bersejarah. Ya. Sebetulnya ini sudah kita rencanakan lama, tapi Pak Prabowo sudah sibuk. Sering mudah mandir, luar negeri saya pun juga begitu. Pergi dari Jakarta ke daerah, dan ada juga yang luar, sehingga lumayan pun. Pertemuan yang telah lama kita rencanakan itu belum bisa terlaksana, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mencoba MRT. Karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah mencoba MRT. Yang kedua, setelah kontestasi, kompetisi di Pilpres, kita tahu kompetisi di Pilpres adalah kompetisi yang harus ngomong apa adanya, kompetisi yang sangat keras, baik di antara kami maupun di antara pendukung. Oleh sebab itu, setelah Pilpres usai, silaturahmi antara saya dengan Bapak Prabowo Subianto bisa kita lakukan pada pagi hari ini, alhamdulillah. Sekali lagi, sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai saudara, saya sangat berterima kasih sekali atas pengaturan sehingga kami bisa bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama, karena kita adalah saudara bangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya cebong. Adalah Garuda, Garuda Pancasila. Marilah kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Karena kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang ini semakin ketat, sehingga memerlukan sebuah kebersamaan dalam memajukan negara ini, dalam membangun negara yang kita cintai. Saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bang, hari ini, bagaimana sudah saksikan, saya dan Pak Joko Widodo bertemu di atas MRT. Ini juga gagasan beliau. Beliau tahu bahwa saya belum pernah naik MRT, jadi saya terima kasih Pak. Saya naik MRT luar biasa. Ya, kita
bangga bahwa Indonesia akhirnya punya MRT yang bisa membantu kepentingan rakyat. Walaupun pertemuan ini seolah-olah tidak formal, tapi saya kira memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting. Ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo belum ucapkan selamat atas ditetapkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya katakan saya ini bagaimanapun ada ewuh pekewuh, ada totokromo. Jadi kalau ucapan selamat maunya langsung tatap muka. Jadi saya ucapkan selamat. Jadi jangan sedikit-sedikit. Ya. Jadi saudara-saudara, tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik, itu tuntutan politik, itu tuntutan demokrasi. Demikian kan? Tetapi sesudah berkompetisi, sesudah bertarung dengan keras, kadang-kadang, tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Ya. Jadi, saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional, dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki. Tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin, kalau hubungannya baik, kita bisa saling mengingatkan. Kalau beliau mau ketemu saya, ya saya juga akan manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama. Jadi saya ucapkan selamat bekerja, Pak. Pak, inilah demokrasi, Pak. Kita disuruh-suruh, gini-gini. Saya juga ucapkan selamat, tambah rambut putih, Pak. Ya, saudara-saudara, menjadi presiden itu adalah mengabdi. Jadi masalah yang beliau pikul besar, kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau kami juga minta maaf, Pak, kalau kami mengkritisi Bapak sekali-sekali. Kan demokrasi butuh suatu check and balance. Saya kira demikian dari saya. Ya. Oke. Okay.